Sarapan pagi, kopi. Tangan dulu ah. Jadi sama pis kopi ya. Kulen bang. Saya emang tidak merokok lah. Enak pagi hari. Kopi singkong ya. Gurih ya. Ini sarapan khas Lembur Kuring ya. Singkong. Biasanya banyak temen ini ya, pada udah pergi. Ini yang jualannya. Sampo banyak dia sampo ya. Eh katanya di dulu. Oh ya. Terus buka ini. Buka. Lagi atas ngegoreng sampo. Sampo ya kan, yang iya cincin lah. Kalau kulen. Dipalitkan ku kopi, wah mantap loh. Ya.
naman. Iya, ya, ayah dua kerit doi. Kulen, tangan, sampo. Apa nih? Goreng sampo yang kulen dah. Ini biar kita. Kopi. Inar bare deh tuh bare deh tuh kan dia jalan. Allahu Akbar. Iya tuh dah yang ulen juga ya, iya sampai aneh. Siap teman. Kan kopinya habis itu. Ke mana bungkus itu? Ya inilah setiap pagi mesti begini kalau makan. Sarapan, singkong, kopi. Ya, kalau ada mah ubi ya. Ini mah ada yang ngasih, ada yang jualan apa itu teh? Ulen lah, uli. Kalau bahasa itunya uli, kalau di sini mah uli mah orang gitu. Jadi ulen suka bilangnya ulen. Kalau di sini kan singkong,
kalau bahasa sekarang mah ada kitela katanya ya, kitela sampo-sampo keneh teteh itu dari kemasnya bagus gitu, jadi menarik anak-anak pah kitela teh sarua jeung sampo gitu. Ulen sarua jeung uli. Nah, jadi Pak Baliut bahasa teh halus gitu, jadi banyak arti makna nak gitu. Jadi namun kurang-kurangan teh bisa ngartikeun malah mata liur gitu, mata kudu pinter lah ya, teh mata loba disarakolakeun geus ngarapa linter gitu. Mana bahasa khas Sunda, mana bahasa nasional. Bahasa luar teh orang sini juga udah pada bisa gitulah, orang Sunda orang anak sekarang mah mahir bahasa Indonesia, dulu mah orang Sunda teh gitu, dan sekarang mah anak sekarang bahasa Indonesia bagus, Sunda juga bagus ya, kadang-kadang bahasa-bahasa luar juga dipelajari sekarang pelajaran-pelajaran teh memang sekarang mah ya alhamdulillah banyak kemajuan. Walaupun pagi hari makannya singkong, dan singkong sama dengan itunya kandungannya sama dengan nasi, sama-sama saja ya. Sekarang mah dikemas ya, ya gitu kayak singkong jadi ketela. Keripik, keripik singkong, ini keripik ketela. Ya, itulah kemajuan alam sekarang ya. Linter lah pada naon adalah alarti kita ketinggalan dulu ya, kopi sedikit lagi sebelum saya ngarit nih teman-teman, ngarit mania nih, sebelum ngarit saya minum dulu kopi bareng makan sarapan singkong ya. Ya demikian saja dulu lah pintasan pagi hari lah khas lembur kuring gitu. Jadi lembur kuring teh Pak Baliut biasanya menu dagang di Pak Upis, kayak mobil di kota mah mobil Pak Suriwer, kalau di kampung menu dagang, mendagang cilok, gehu, tuluy gehu datang cireng, tuluy cireng datang comro, tuluy cim comro tuluy kelepon. Tapi ulen, ah nggak sih Pak Buwis, jadi kudu make lampu merah, pur tabrakan gitu. Nah, itulah. Jadi, semua dikasih rezeki ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang jualan apapun habis. Namanya jualan makanan pasti habis. Karena orang-orang sekarang banyak ngopi, sekarang malah. Pada banyak kopi, banyak makan, yaitu alhamdulillah. Jadi Indonesia itu subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi gitu. Gak ada monyet, makanan itu tidak habis dimakan, malah suka saya kasih ke kolam buat ikan, ya itu. Jadi makanan itu gak ada yang mubadir ya, semua makanan itu manfaat ya. Dikasih kalau gak habis sama kita, kasih ingon-ingon ya, domba juga kalau jauh, kalau apa itu tuh singkong dikasih lah biar kepal katanya gitu ya, jadi jadi siklus lah terjadilah gitu, yang penting kitanya lah mau berbagi pada sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya, jangan kita mau sendiri lah, soalnya rezeki yang Allah berikan kepada kita mesti ada buat orang lain juga, makhluk-makhluk yang lain ya. Tapi kalau sendiri mah habisin kayak ini satu lagi ya. Boleh ya, saya habisin dulu ya. Sawah, tanur, ramen,
ngarit. Mas saya mah belum pergi ngarit, nantilah udah siang. Sekarang mah masih banyak ciremis. Kalau bahasa Sunda mah ciremis, jadi kalau bahasa Sunda mah embun. Masih ada embun ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi kita kalau banyak embun mah pasti ya teh kencing terus gitu. Karena banyak kandungan airnya ya. Lagi kontennya biasa, konten biasa. Jadi mau ke sawah, jadi mau ngantor ya. Persim kenyak. Eh, kemisnya kalau orang Sunda mah di sini mah pasti persim gitu. Mancing sekarang, pagi-pagi mancing ya. Mumpung air siulanya jernih ya. Ya demikian saja dulu lah, ini makannya udah habis, kopi udah habis, kopi habis, ini simpon kita buat nanti. Selamat tinggal, selamat bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan makan pagi khas lembur puring ya. Jangan lupa khas lembur puring Tanjung Jaya ya, Sunda ya, khasnya dengan singkong sama kopi hitam ya. Wassalam.